A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim. Oke, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang sangat berbahagia ini, sahabat sekalian, kita akan melanjutkan belajar mengajar yaitu tentang masalah ilmu tajwid. Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan tentang masalah mad, yaitu tentang mad iwad. Ya, langsung kita masuki ke dalam pelajarannya ya. Pertama di perhatian ya, coba kita perhatikan perhatian. Alif yang berharakat fathah atau kasrah atau dhammah. Ini contohnya A, I, U. Itu Hamzah namanya. Jadi bila ada alif begini, ya ini kan alif namanya. Tapi kalau udah ada harkat, baik harkat zomah, harkat kasrah, harkat fatah, itu enggak dikira alif lagi. Tapi sudah dikatakan dengan Hamzah. Ya kan? Dengan Hamzah. Ya, tapi alif begini, barisnya enggak ada. Ya kan? Ini baru dikatakan dengan alif. Ya, tapi kalau udah ada barisnya begini, begini, atau baris fatah, atau baris fathah, itu sudah dikatakan dengan hamzah. Kalau begini, ya begini misalnya enggak ada baris, ini tetap hamzah. Ada baris, enggak ada baris, dia tetap dikatakan dengan hamzah. Nah, beda dengan ini, ada baris dikatakan dengan hamzah, enggak ada baris dikatakan dengan alif. Ya. Ya langsung 10. Nah. Apabila ada fathatain, apabila ada fathatain atau tanwin fathah, nah, tanwin fathah di atas atau tanwin fathah yang jatuh pada wakaf atau pemberitahuan pada akhir kalimat, maka hukum bacaannya disebut mad iwad. Ya, mad iwad. Jadi bila ada tanwin fathah yang mana tanwin fathah tersebut kita wakaf, di saat kita wakaf di situ dia mengandung mad iwad. Ya, artinya bila tanwin fathah kita wakaf, nantinya hilangnya satu baris, enggak hilang semua baris. Beda dengan tanwin zommah, tanwin kasrah, di saat kita wakaf semuanya hilang. Sedangkan tanwin fathah, ini tanwin fathah, kita wakaf dia hilang satu baris, tinggal satu baris. Ya, langsung mad iwad. Dan cara membacanya menjadi panjangkan seperti mad tabi'i. Ya, panjang bacaannya seperti mad tabi'i. Jadi mad iwad ini panjang bacaannya seperti mad tabi'i. Bagaimana mad tabi'i panjang bacaannya? Satu alif, dua harkat. Nah, begitulah mad iwad panjang bacaannya satu alif, dua harkat. Dan tidak dibaca seperti tanwin. Enggak, nanti kita baca seperti tanwin. Misalnya begini ya. An ini bacaan tanwin, tapi nanti kita baca mungkin begini, hilang satu baris. Nanti di contohnya insyaallah lebih mudah kita pahami lagi. Jadi kesimpulannya saya ambil garis bawahi untuk mudah kita ingat tentang mad iwad, yaitu mad iwad tanwin fathah yang diwakafkan. Bila tidak diwakafkan dia tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi mad. Ya, harus ingat begitu aja. Untuk mudah kita ingat bagaimana tanda mad iwad, yaitu tanwin fathah yang diwakafkan. Bila tidak diwakafkan dia tidak terjadi mad iwad. Ya, tanwin fathah begini. Ya, tanwin fathah. Tanwin kasrah, tanwin zommah, dia tidak tergantung kepada mad iwad. Nanti ada satu lagi pengecualiannya. Nanti saya bilang. Ya, langsung kita lanjut ke bawah. Ini panjang bacaannya harus diingat seperti panjang bacaan mad asli, yaitu satu alif dua harakat. Umpamanya, ya, ini udah ada contohnya. Contohnya pertama, aliman. Ini aliman, hakiman. Jadi yang betul bacaannya bagaimana? Aliman ini masih ada tanwin ya kan? Enggak, nanti kalau kita wakaf, nah begini misalnya, kita wakaf. Iya, kita wakaf.
tinggal satu baris ini, ya, karena ketentuannya bila tanwin fathah kita wakaf, ya, hilang satu baris, tinggal satu baris. Jadi aliman, jadi alima, panjang di ma ini. Kenapa panjang? Karena man iwat. Bagaimana tanda man iwat? Tanwin fathah yang diwakafkan. Bila tidak kita wakafkan, tidak terjadi man iwat. Insyaallah begitulah kira-kira tentang man iwat. Selanjutnya hakiman. Ini belum kita wakaf. Di sana kita wakaf begini. Hakiman. Tinggal satu baris. Hakiman diwakaf hakiman. Ma ini panjang. Kenapa panjang? Karena terjadi man iwat. Ya lagi ada lagi samian, belum kita wakaf. Di saat kita wakaf, hilangkan di hujungnya satu baris. Jadi tinggal satu baris. Samian. Ya. Ini lagi basiran. Ini belum kita wakaf, makanya ra itu enggak panjang. Di saat kita wakaf, hilangkan satu baris di ra ini. Tinggal satu baris. Basiro. Ya. Langsung fathan. Ya, di saat kita wakaf. Fathan. Ya, tinggal satu baris. Lagi mubinan di wakaf menjadi mubina. Itulah, begitulah kira-kira tentang bacaan man iwat. Jadi man iwat, tanwin fathah yang diwakafkan, di saat kita wakaf dia hilang satu baris. Ini tanwin fathah. Di saat kita wakaf hilang satu baris, tinggal satu baris. Makanya dibaca panjang. Di sini begitu juga. Tanwin fathah diwakafkan, satu baris hilang, satu baris tinggal. Ya, tetapi selain tanwin fathah, tanwin zummah, tanwin kasrah, di saat kita wakaf, dua-duanya hilang. Misalnya bagaimana ya? Ghadin ya. Ghadin diwakaf ghad. Nah. Lain-lain. Ghadun diwakaf ghad. Ya. Kalau baris dua, ghadan diwakaf ghada. Ya, hilang satu baris. Ini ya, ditaruh ini sini. Ghada, ada, ghada. Ya. Ya, langsung lanjut. Kita lanjut ke bawah. Iwat artinya ganti, yakni tanwin tadi diganti dengan mat atau alif yang menyebabkan bacaan panjang itu. Mungkin begini digantinya. Mana ganti di sini kan? Jadi tanwin fathah, tanwin ya, tanwin diganti satu baris dijadikan sebagai alif. Makanya dibaca panjang karena sudah terjadi mat iwat. Beda dengan ini mat iwatnya. Misalnya ghadan tadi, ghadan. Ya. Ya, ini diganti kepada alif satu baris lagi di sini. Sudah menjadi mat iwat. Jadi sedikit lagi tentang pengecualiannya. Bila tanwin fathah terletak pada ta marbutah, ta begini, dia tidak menjadi man iwat. Ya. Tanwin fathah terletak pada ta marbutah, dia tidak terjadi man iwat. Tetapi bagaimana juga? Ya, tidak terjadi apa-apa. Terletak tanwin fathah di ta marbutah, maka dua-duanya hilang, ya. Jadi ta marbutah ini jadi bunyi ha nanti. Ya, contoh agar lebih kita pahami apa misalnya undatan diwakaf undata, bukan salah, bukan undata, tapi di saat diwakaf undah ta ini menjadi ha, barisnya ada dua hilang. Ya, sekali lagi saya bilang, bila tanwin fathah terletak pada tamarbutah,
maka di saat diwakaf dua-duanya baris ini hilang dan ta ini menjadi bunyi ha. Begitulah menurut saya dan pengetahuan dari saya begitu tentang mad iwat. Jadi kesimpulan terakhir yang dapat kita simpulkan, mad iwat terjadi apabila tanwin fathah yang diwakafkan. Bila tidak diwakafkan, tidak terjadi mad iwat. Pengecualian, bila terletak tanwin fathah pada ta marbutah, maka tanwin fathah tersebut tidak hilang, semuanya hilang, ya semuanya hilang dan tidak terjadi mad iwat di ta marbutah. Tapi di saat kita wakaf, dua-duanya hilang dan ta marbutah tersebut menjadi bunyi ha. Misalnya makatan, makatan di wakaf makkah, ya makatan, makata, salah itu, bukan begitu cara wakafnya. Tapi di saat kita wakaf hilang dua-dua barisnya bila terletak pada tamar buta. Tapi kalau tadi aliman, ini aliman di wakaf alima, ma panjang. Kenapa panjang ma? Karena man iwat, hilang satu baris tinggal satu baris. Ya sekian dari saya, semoga kiranya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya ilmu yang bermanfaat